ada apa garangan lewat. Oke, apakah dapat? Kita lihat langsung saja. Wih, nutup cuy. Wih, nutup cuy. Wih, ada sesuatu. Teman-teman, balik lagi di channel kita Zilla World. Kali ini sore-sore ada di Zilla Land dan waktunya kita ngecek lagi jebakan yang udah kita pasang waktu kapan hari ya. Udah aku tinggal berapa hari? 2 atau 3 hari dan saatnya kita ngecek. Kayaknya ada sesuatu, nggak tahu sih ya. Nanti kalau misalnya nggak ada lagi ya besok kita akan coba lagi jebak teman-teman pakai umpan yang lebih amis mungkin. Kita langsung aja ke sana, kita lihat jebakannya apakah udah dapat atau belum. Yuk kita lihat saja langsung. Oke, kita seperti biasa menyusuri lahan kangkung dulu. Ini sore-sore teman-teman, jadi kurang lebih jam 4 ya. Kurang lebih jam 4, kita coba untuk cek jebakannya, apakah sudah ada atau belum. Oke, nanti kalau masih nggak dapat, kita cari binatang lain teman, untuk diburu ya. Mungkin kita mau ngurut belut atau apa ya, semoga saja dapat. Ayo ayo. Oke, nah ini kita kemarin naruh jebaknya di sini ya, dan kita mau cek tempat baru untuk spot si jebakan itu, karena di sini kemarin nggak dapat, terus aku pindah ke daerah sana teman-teman. Mudah-mudahan dapat. Oke, kalau yang kemarin sih aku lihat sini ada apa garangan lewat. Oke, apakah dapat? Kita lihat langsung saja. Wih, nutup cuy. Wih, nutup cuy. Wih, ada sesuatu. Ih, dapat biawak cuy. Serius ini? Ih, dapat biawak cuy. Anjay. Serius ini? Hihihi, dapat cuy. Wow, keren. Keren. Keren, serius nih. Ininya umpannya dimakan juga ya. Ini biawak Jawa, teman-teman. Biawak Jawa, mungkin si biawak itu lagi jalan-jalan di sini atau cari makan, enggak tahu. Ya pokoknya kita dapat, akhirnya dapat biawak, coy. Serius agak besar lagi nih. Pasti gigit nih, kacau. Halo. Hey. Oke, kita bawa dulu. Wow, lu sakit. Saking girangnya nggak pakai sandal nih. Wih, nih masih ini banget ya, liar banget. Masih liar banget. Akhirnya dapet coy, setelah beberapa hari menjebak. Mari kita bawa pulang. Kita review di sana dulu, karena sini nanti takutnya lepas ya, karena masih liar, masih liar banget. Daripada lepas, kita bawa ke tanda. Oke. Dapat deh. Akhirnya dapat sesuatu. Dengan umpan apa kemarin? Malah lele, malah enggak dapat, malah ini ya. Keong mas yang ditumbuk. Terus keong mas yang ditumbuk terus dikasih di dalamnya. Dan kayaknya sih sehat plus galak ya, kayaknya masih ini banget, jumpy, lari-larian. Jadi aku mau kasih tempat yang aman dulu untuk unboxing unboxing jebakan. Asik-asik. Oke, okay. Ini aku tutup dulu, kayaknya di sini aman. Bisa lewat sini gak ya?
unboxing di sini cuy. Bentar aku ambil kantong dulu, kayaknya di situ ada kantong reptil. Bentar aku ambil dulu. Oke. Ini siap-siap nih. Akhirnya aku dapat, dan kantong reptilnya nggak kosong lagi teman-teman. Dapat biawak. Ini enaknya nanti aku lepasin lagi atau pelihara ya. Aku mau coba iseng-iseng pelihara karena Varanus salvator atau biawak Jawa sendiri di sekitar sini masih banyak, mungkin di kali-kali, di sungai-sungai juga masih banyak teman-teman Varanus salvator atau biawak Jawa. Oke, kayaknya aku mau unboxing di sini, satu-satunya tempat yang kayaknya aman nggak akan keluar si biawaknya. It's anjir. Oke. Ini ganas gak ya? Ini kalau gigit udah sakit kayaknya. Hey. Kayaknya stres nih ya abis di. Enggak tahu nih ketangkepnya kapan, mungkin malam tadi atau pagi, enggak tahu sih. Yang jelas aku ceknya sore. Anjir. Ini aku buka ya. Halo. Gak lari sih, dia kayak mematung gitu ya. Coba aku buka. Oke. Daripada gigit. Aduh, ribet amat nih. Oke. Bener-bener dapat biawak cuy. Female atau male? Bodoh amat. Yang penting dapat biawak. Ini lidahnya kenapa lagi nih? Kok kayak diem gitu ya? Oh, tapi tidak bisa. Biasanya kayak gini, diem. Waktu kita agak ngelepasin pegangan kita, dia kabur atau gigit. Wih, ini lumayan besar loh. Coba ya. Tuh. Lumayan besar loh. Kok bisa ketangkap ya? Ekornya kena jebakan nggak ya? Takutnya kena pintunya. Enggak sih, aman sih. Wih, cakep. Lidahnya kejepit. Hey, halo. 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 Wits, dia sudah mulai mangap. Saya tidak mau tergigit. Wits, sorry. Wits, ini sudah mulai mangap. Insting liarnya sudah ini keluar. Oke, jadi ini biawak Jawa teman-teman. Dan akhirnya aku senang banget bisa dapat. Deh, jangan mangap dulu. Ini posisinya kayaknya stres ya. Bisa dilihat dia diem aja. Nih, bisa dilihat dia diem aja, kayaknya stres sih. Nggak gerak juga. Oke, nanti kita akan coba untuk pelihara dulu. Kayaknya sih sehat dari kondisi matanya ya. Kondisi matanya masih segar, terus badannya juga nggak ada bekas luka, tapi agak kurus. Salah satu ciri ini ya, salvator yang dari alam, biasanya kayak gini nih. Cakep sih, lumayan nih. Coba kita bisa besarin. Oke, peliharaan baru. Kayaknya udah agak besaran. Halo. Enaknya kasih nama siapa nih? Coba kalian bisa tulis di komentar ya. Kita kasih nama siapa peliharaan baru. Nanti misalnya dia nggak mau makan atau misalnya gagal adaptasi, aku langsung mau lepasin lagi dia ke alam lagi ya teman-teman. Karena kasihan juga kalau misalnya dia terlalu stres. Tapi kalau misalnya dia mau makan, kita akan pelihara sampai besar, oke? Siapa tahu kita bisa dapat jodohnya lagi. Jangan gigit coy. Ini kayaknya udah nggak tahu sih. Aku tetap hati-hati karena kalau WC-an atau biawak yang liaran gini bisa tiba-tiba gigit. Tadi aja udah tiba-tiba mangap dia. Motifnya lumayan nih untuk biawak tangkapan alam. Oke. Mantap, aku seneng banget lagi. Anjay. Oke, kayaknya kayak gitu dulu teman-teman video kita kali ini. Terima kasih buat kalian udah terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga menginspirasi kalian yang pelihara iguana atau
biawak Jawa. Mantap. Oi, kasih nama cuy, kasih nama di komen ya. Thank you, akhirnya dapat cuy. Taruh mana nih nanti ya? Jangan gigit. Udah melet-melet nih. Udah mulai adaptasi kali ya. Jangan gigit ya cuy. Aduh. Oke. Sorry guys, sudah masuk ke kantong. Ayo, ayo. Cuc, jangan kabur. Mantap. Kita bawa pulang.